Jemaat GBI Berkat Bagi Bangsa yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan Mei ini kita akan belajar dengan satu tema yang luar biasa, yaitu God First, yang artinya adalah keutamaan Tuhan, yang diambil dari kitab Mika 4 ayat yang kedua. Maksudnya adalah meletakkan Kristus sebagai yang utama dalam hidup kita. Tema ini muncul dari sebuah fakta kehidupan orang percaya yang dalam tanda petik tidak percaya, yang menganggap Kristus hanya sebatas pengetahuan dan cerita purba yang tidak relevan lagi. Oleh sebab itu, harapan kami kiranya firman Tuhan mingguan sepanjang bulan ini boleh mengubah paradigma yang salah tentang Tuhan. Untuk itu, ikutilah setiap ibadah dengan hormat dan haus akan kebenarannya. Sehingga kita akan mengerti bagaimana meletakkan Kristus pada tempat yang semestinya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Bersyukur sekali kita pagi hari ini bisa ibadah bersama-sama. Dan selamat datang di ibadah online GPI Berkat Bagi Bangsa. Saudara, siapkan hati saudara, siapkan hidup saudara untuk mengikuti ibadah hari ini. Dan saudara, ikut memuji, ikut menyembah Tuhan. Dengarkan firman baik-baik, catat setiap firman Tuhan yang saudara dapatkan pagi ini. Dan jangan lupa juga memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saudara, jangan lupa setelah ini, 1 menit saudara punya waktu untuk saudara persiapkan diri sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus mengasihi saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara. Apa sih yang kita inginkan untuk kerohanian kita ke depannya? Selalu berada di jalur yang Tuhan kehendaki. Bertumbuh dewasa dalam iman. Diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Ada kesatuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Semakin dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Semua itu merupakan cita-cita kita bersama. Tahun ini, melalui Camp Up Higher, kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Gereja Tuhan akan bangkit di dalam kemuliaannya. Kita harus naik lebih tinggi ke gunung Tuhan, masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Dari sana muncul pengajaran, dari sana muncul firman Tuhan. Untuk itu, bersama perbarui tekad kita untuk semakin setia ke rumah Tuhan. Untuk bersedia dipimpin oleh Tuhan, untuk tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidup. Kerohanian yang semakin dewasa. Bersama kita wujudkan cita-cita dan harapan kita. Together. 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 Together we come up higher. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami datang di pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Dengan segala rasa kerinduan kami kepada-Mu ya Tuhan. Membawa hidup kami Tuhan. Membawa diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin berjumpa secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Bertahtalah ya Tuhan Yesus. Atas semua pujian penyembahan kami di pagi hari ini Tuhan. Sentuh hati kami ya Bapa. Bawa kami masuk Tuhan ke dalam hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Untuk mengobati semua rasa rindu kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan hidup kami, waktu kami yang ada ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah segala pujian, penyembahan yang terbaik ini Tuhan, kami berikan hanya kepada-Mu, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Allah Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau.
pandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaanmu. Ku berdiam di bawah naungan sayapmu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Sambil angkat tangan kita, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwa melekat kepada setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa
kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku sembah dia, sebab hanya dia yang layak. Oh, Yesus, haleluya. Ora laya nama yarala, inama yarala ya nama. Sungguh besar kasihmu Oh yeah.
sambil angkat tangan kita, kita puji Dia bersama-sama. Boleh berikan sorak-sorai yang paling meriah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami meyakini bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau bersama-sama di pagi hari ini dengan lebih semangat lagi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Tuhan, kami siap memuji, memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Dia adalah Allah kita yang adil. Dia adalah Allah kita yang maha perkasa, perlindungan kita.
biarlah seluruh bumi meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi meninggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Sambil bertepuk tangan, kita memuji Tuhan di pagi hari ini. Sebab hanya Dia yang layak. Kau yang hidup di dalamku, menjadikan ku lebih dari sorak Tuhan hanya bagi Engkau ya Yesus Kristus. Yes, Tuhan Yesus. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhan ku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu surga dan bumi bersorak untuk satu nama, Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau siapkan Tuhan hati kami, kami mau siapkan Tuhan Yesus akan telinga kami Tuhan, untuk kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah Engkau sediakan Tuhan, untuk memberi berkat bagi kami Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun umat-Mu berada ya Tuhan. Biarlah Tuhan pesan daripada-Mu Tuhan, boleh itu sampai dalam hati kami, dalam hidup kami, untuk kami lakukan Bapa dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya. Saya mau
kami Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, kana mana baralala baya pasya kana mana baralala balabala balabala. Sungguh kami mau mencintai Engkau ya Yesus Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami siapkan Tuhan hati kami, hidup kami, untuk kami mau menerima akan kebenaran firman-Mu Bapa. Berkati kami semua hamba-Mu, terutama Tuhan yang sudah Engkau kirim Tuhan untuk memberkati kami Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua yang ada Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama boleh katakan. Amin. Shalom jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Akan tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama membaca satu kebenaran firman Tuhan yang tertulis di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan memberikan persembahan bersama-sama, kita akan berdoa. Kami sungguh bersyukur buat kasih Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami akan memberikan persembahan sebagai bukti kami mengasihi-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, sungguh besar kasih setia-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan, persembahan misi dan persembahan perpuluhan lewat informasi yang ada di layar. Selamat memberi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Jemaat Gereja GBI Berkat Bagi Bangsa. Senang boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu dalam keadaan yang baik-baik saja. Saya berdoa biar apapun yang terjadi di hari-hari ini tidak akan mengubah banyak hal dalam kehidupan kita, tapi kita terus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berdaulat
Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan bersyukur buat kesempatan boleh melayani Bapak Ibu di kesempatan ibadah hari ini. Dan sebelum kita mulai menerima kebenaran firman Tuhan, mari siapkan waktu sejenak, kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih oleh anugerah Tuhan, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, dimanapun kami berada di ruang-ruang doa kami, di ruang-ruang kamar kami, di ruang tamu, bahkan dimanapun kami boleh menangkap kebenaran ini di kesempatan hari ini. Kami percaya hari ini ada pesan yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kami. Ada kebenaran yang Tuhan mau beritahukan buat setiap kami. Dan kami percaya kebenaran yang kami terima bukan hanya sekedar menolong kehidupan kami. Kebenaran yang kami terima bukan hanya menuntun kehidupan kami. Tapi kami pastikan kebenaran yang kami terima akan memerdekakan kehidupan kami. Menit-menit ke depan kami percaya jadi menit yang bernilai, menit yang bermanfaat, menit yang akan mengubah kehidupan kami. Berbicara buat setiap kami, sekali lagi hamba berdoa biar Roh-Mu yang kudus bergerak di tengah-tengah kami, dimanapun kami boleh menangkap pesan ini. Dan kami percaya anugerah-Mu lebih dari cukup. Terima kasih, kami teduhkan hati kami, kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari bersama berkata, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, dan sebelum kita menerima firman Tuhan di kesempatan hari ini, saya mengizinkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mengambil pena catatan untuk boleh mencatat Bapak Ibu ya, pesan firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu di kesempatan hari ini. Dan untuk memulai kebenaran firman Tuhan di hari ini Bapak Ibu, saya percaya kita ada di sebuah kondisi keadaan yang gak pernah kita bisa prediksi sebelumnya Bapak Ibu. Bahkan ada banyak orang yang tidak pernah bahkan menduga keadaan ini bisa terjadi. Dan saya percaya Bapak Ibu gak ada yang mengejutkan bagi Tuhan. Kalau Bapak Ibu terkejut dengan apa yang terjadi hari ini, percayalah Tuhan gak pernah terkejut. Karena segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Segala sesuatu ada dalam kontrol Tuhan. Kenapa Tuhan gak perlu terkejut dengan apapun yang terjadi hari ini? Itu pertanda bahwa di dalam Dia ada jalan keluar. Nah, kalau di dalam Dia ada jalan keluar, itu artinya kita yang harus mencarinya. Kita yang harus menemukan jalan keluarnya tersebut. Nah, untuk mengantar Bapak Ibu pada apa yang saya mau bagikan di kesempatan hari ini Bapak Ibu. Dan saya akan mulai Bapak Ibu dari kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama ya. Sekali lagi saya ambil dari kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat pertama. Bukan ayat yang asing, dan ayat ini adalah ayat-ayat yang udah sering kali kita baca dan kita merenungkannya. Ayat yang pertama dari 2 Timotius pasal yang ketiga saya bacakan buat Bapak Ibu. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Menarik Bapak Ibu, terjemahan dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa ketahuilah atau sadarilah bahwa pada hari-hari terakhir tidak ditulis akan datang masa yang sukar. No Bapak Ibu. Tetapi ada sebuah kata tambahan yang ditulis di terjemahan bahasa aslinya. Kata yang saya maksud adalah bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sangat-sangat sukar. Nah, kalau Bapak Ibu membaca ayat ini, kita akan tiba pada sebuah kesimpulan tentunya bahwa masa sulit tidak mungkin kita bisa hindari. Karena kita nggak bisa hindari seperti hari ini Bapak Ibu, mari kita lewati, kita jalani, kita hadapi. Karena kita nggak mungkin bisa menghindarinya. Di beberapa ayat Alkitab bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu juga membaca, saya akan bacakan buat Bapak Ibu karena ini ayat favorit, ayat banyak dari setiap kita pernah membacanya Bapak Ibu. Matius pasal yang ketujuh, ayat ketujuh ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, tahukah Bapak Ibu membaca ayat ini harusnya Bapak Ibu dan saya menyadari. Karena kalau Tuhan suruh minta,
Oke, kalau Tuhan suruh minta, itu berarti pasti ada. Kalau Tuhan bilang ketok, itu berarti dia selalu punya keinginan untuk membuka pintu yang Anda ketok. Kalau Tuhan kemudian suruh cari, tidak mungkin tidak ada. Nah, sama Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sama. Bahwa setiap hal, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu menyiapkan jalan keluar. Oke? Tuhan selalu menyiapkan solusi buat kehidupan Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, di kesempatan hari ini, saya mau berbagi dengan cepat kepada Bapak Ibu, ada 3 hal penting yang mesti Bapak Ibu, Saudara yang mendengar kebenaran ini, untuk kita boleh pelajari bersama-sama Bapak Ibu, dan 3 hal ini akan mengantar sekali lagi Bapak Ibu pada apa yang saya membagikan di kesempatan hari ini. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat pertama Bapak Ibu. Dari kitab 2 Korintus pasal 13 ayat pertama. Oke. Saya akan baca buat Bapak Ibu. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Jadi menarik Bapak Ibu, sebelum saya baca terus ayat ini, Tuhan bilang uji dirimu, enggak cuma sekedar uji dirimu, tapi selidiki. Nah, menarik Bapak Ibu kalimat berikutnya. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, rupanya Bapak Ibu, orang yang gak tahan uji bukan karena ada COVID-19 Bapak Ibu. Orang gak tahan uji menurut ayat ini bukan karena ada problem datang dalam kehidupan dia. Bukan Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu, ayat ini jelas berkata, indikator orang yang gak tahan uji itu sederhana. Waktu orang tersebut tidak sadar bahwa Kristus berdiam di dalam dia. Makanya Bapak Ibu, goncangan datang dalam kehidupan kita sebenarnya hanya untuk membuktikan kita sadar gak Kristus itu berdiam di dalam kita. Nah, hari ini Bapak Ibu, yang saya mau tekankan ulang-ulang di menit-menit ini, di poin pertama ini Bapak Ibu, sadarilah bahwa Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, dia bangkit di hari yang ketiga Bapak Ibu, dia telah berdiam di dalam Anda. Orang yang selalu sadar Kristus di dalam dia Bapak Ibu, cakap dalam memberi respon. Orang yang sadar Kristus di dalam dia akan cakap dalam bertindak. Orang yang sadar Kristus di dalam dia akan punya hikmat dalam memetakan setiap masalah yang terjadi. Nah Bapak Ibu, hari ini pertanyaannya, sadarkah Anda bahwa Kristus berdiam di dalam Anda? Paling mudah Bapak Ibu, orang yang sadar itu terlihat dari tindakannya. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca banyak kisah di Alkitab, tidak ada sebuah jaminan orang yang bersama Tuhan, dia sadar Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ulangi. Orang yang bersama Tuhan, tidak ada jaminan dia sadar akan kebersamaan dia dengan Tuhan. Karena maaf Bapak Ibu, seringkali kita tanpa kita sadar terlalu latah untuk kita mengucapkan Tuhan menyertai saya. Tapi implikasi dampaknya apa? Apa tanda bahwa Tuhan itu menyertai kita? Kalau Bapak Ibu menengok sebentar perjalanan bangsa Israel, waktu mereka masuk tanah perjanjian Bapak Ibu. Nah, tahukah Bapak Ibu? Alkitab bilang setiap waktu, setiap saat, setiap hari, Tuhan itu bersama-sama dengan mereka. Dari mana buktinya? Jelas Bapak Ibu, Alkitab bilang setiap hari tiang awan, tiang api menyertai mereka. Bahkan Alkitab juga bilang tiap hari ada kiriman mana dari Tuhan untuk bekal makan minum mereka sepanjang waktu, sepanjang hari Bapak Ibu. Tapi tahukah Bapak Ibu, apa penyebab mereka gak bisa masuk ke tanah perjanjian? Mereka gak masuk tanah perjanjian, persoalannya bukan karena Tuhan gak mau menolong mereka. No Bapak Ibu, Tuhan selalu siap menolong Anda dan saya. Nah tahukah Bapak Ibu, gimana cara Tuhan tolong Anda? Sederhana Bapak Ibu. Cara Tuhan menolong Anda justru dengan cara dia memimpin hidup Anda. Makanya Bapak Ibu, buat orang Kristen yang tidak siap dipimpin sama Tuhan, gak akan siap menerima pertolongan dari Tuhan. Karena cara Tuhan menolong kita
adalah dengan cara dia memimpin kehidupan kita. Nah, seringkali Bapak Ibu kita selalu bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong sembuhkan saya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, Anda masih ragu hari ini bahwa Tuhan gak akan tolong Anda? Atau Tuhan gak sanggup tolong Anda? Gak usah diragukan Bapak Ibu, Tuhan akan selalu tolong Anda, Tuhan akan selalu bersiap untuk memberkati, menolong, menguatkan, mengokohkan kehidupan Anda. Pertanyaan bagi Tuhan, pertanyaan Tuhan untuk Anda bukan itu. Tapi pertanyaan Tuhan justru adalah, Anda siap gak dipimpin sama Tuhan? Karena orang yang gak siap dipimpin, gak akan mengalami pertolongan Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu, gampang Bapak Ibu, semudah itu sebenarnya. Orang yang sadar Kristus di dalam dia, akan mudah dipimpin sama Tuhan. Makanya Bapak Ibu, gak usah minta pertolongan kalau Anda selalu pingin dipimpin. Karena orang yang selalu pingin dipimpin, akan selalu menerima pertolongan. Anda gak perlu teriak-teriak minta tolong, sebab Tuhan juga sadar diri untuk selalu tolong Anda. Pertanyaannya sekali lagi hari ini, Anda siap dipimpin gak sama Tuhan? Bangsa Israel, sekali lagi Bapak Ibu, bangsa Israel bukan karena gak siap ditolong sama Tuhan loh. Bangsa Israel persoalannya satu, mereka mau ditolong tapi gak mau dipimpin. Mereka mau ditolong tapi gak siap dipimpin. Itu persoalannya Bapak Ibu. Sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita itu selalu kepingin ditolong, tapi kita gak siap dipimpin. Nah, apa tanda utama orang yang siap dipimpin? Sadar bahwa Kristus berdiam di dalam Anda. Bapak Ibu percayalah, kalau Bapak Ibu sadar Tuhan ada di dalam Anda, Bapak Ibu, Anda akan tahan uji kok Alkitab bilang. Kenapa? Karena yang di dalam Anda jauh lebih besar dari apapun juga. Amin Bapak Ibu. Roh yang berdiam di dalam Anda, Alkitab bilang, jauh melebihi segala sesuatunya, Bapak Ibu. Nah, hal yang pertama, Bapak Ibu, yang saya mau tekankan, yang saya mau ingatkan di poin yang pertama, mari, sadar bahwa Kristus di dalam kita. Ayat yang kedua, masih poin yang pertama, Bapak Ibu, saya mau tunjukkan sebelum saya masuk poin 2 dan 3. 1 Korintus 3:16. Kitab 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu, Bapak Ibu. Nah, Pak Bu, kabar baiknya hari ini Roh Kudus bukan ada bersama kita, Tuhan itu bukan ada di depan memimpin kita, Tuhan itu bukan ada di belakang backup kita, Tuhan itu bukan di samping kanan kiri saya memegang saya, bukan. Tapi Alkitab bilang, firman Tuhan berkata, dia telah berdiam di dalam Anda. Nah Bapak Ibu, kesadaran dan keyakinan, saya ulang, kesadaran dan keyakinan bahwa Tuhan berdiam di dalam saya, itu akan menghasilkan cara pandang yang berbeda atas segala sesuatu. Mau bukti Bapak Ibu, sebelum saya masuk poin kedua Bapak Ibu, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu beberapa bukti di Alkitab yang menarik. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15 sampai 17. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15 sampai yang ke-17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya. Berkatalah bujangnya kepada Elisa, Bapak Ibu ya. Ini cerita tentang Elisa dan bujangnya. Apa yang dikatakan bujangnya? Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Persoalannya adalah bujangnya gak bisa lihat bahwa yang menyertai Elisa dan bujangnya itu jauh lebih banyak daripada apa yang dilihat oleh bujangnya. Kalau Bapak Ibu melihat ayat 15 tadi di atasnya, si bujangnya berkata, gawat, celaka. Kenapa? Karena ada begitu banyak tentara berkuda dan kereta ada di sekeliling kota yang akan menyerang mereka. Nah masalahnya yang Elisa lihat gak dilihat oleh bujangnya. Nah perhatikan Bapak Ibu, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat.
tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling mereka. Nah, sekeliling Elisa, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Kalau Bapak Ibu melihat kisah ini, ada dua respon. Si bujang berkata, celakalah kita. Sementara Elisa berkata, jangan takut. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ini penting. Orang yang sadar Kristus di dalam dia, dia punya mata iman, Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu. Alkitab bilang, mata itu pelita tubuh loh. Kalau matamu terang, teranglah seluruh tubuh. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuh. Nah, hari ini Bapak Ibu, yang firman Tuhan ingatkan sama kita, buat kita di hari-hari ini Bapak Ibu, di masa-masa pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu, mari sadar, terus menerus sadar Kristus di dalam saya. Ucapkan, perkatakan, sebab apa yang Anda sadari, Anda akan lakukan. Anda lakukan karena pada apa yang Anda sadari. Nah, yang kedua Bapak Ibu, hal yang kedua Bapak Ibu yang saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu, mari kita lihat sama-sama dari kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 26. Ratapan pasal 3 ayat 26. Poin yang kedua Bapak Ibu. Ratapan 3 ayat 26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, saya yakin Bapak Ibu di masa-masa ini, ayat ini kita akan sulit aminkan Bapak Ibu ya. Bagaimana mungkin adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan atas bisnis saya? Ya. Bagaimana mungkin adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan atas keuangan saya, atas gereja saya, atas pelayanan saya, atas keadaan-keadaan di sekitar saya? Kalau penggalan ayat yang singkat ini saya perhadapkan kepada Bapak Ibu hari ini, kira-kira kalimat atau kata mana yang paling kita nantikan di hari-hari ini terjadi? Saya yakin Bapak Ibu, kita gak perlu lihat lagi ayatnya. Dengan segera kita akan jawab, pertolongan ya. Pertolongan Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, dengar baik-baik hari ini. Saya mau beritahu Bapak Ibu, bagaimana cara Tuhan tolong Anda. Tuhan tolong Anda bukan karena teriakan Anda. Oke? Karena seringkali Tuhan pun tolong Anda tanpa Anda berteriak. Setuju Bapak Ibu ya? Nah, menarik Bapak Ibu, cara Tuhan tolong Anda justru Alkitab bilang, menanti dengan diam. Ya, rupanya Bapak Ibu, sesimpel itu. Ya, simpel bacanya, susah prakteknya Bapak Ibu ya. Seandainya Bapak Ibu, kalau saya ganti kalimatnya, adalah baik menanti dengan ngomel pertolongan Tuhan. Saya yakin akan jauh lebih bersemangat kita membacanya. Akan membuat kita, wow ya, ternyata boleh ya ngomel-ngomel gitu ya. Nah Bapak Ibu, omelanmu justru menjauhkanmu dari pertolongan Tuhan. Ya, saya kasih tips buat Bapak Ibu, cara tercepat menjauh dari pertolongan Tuhan. Ya, gampang, sering-seringlah ngomel Bapak Ibu ya. Komplain aja Bapak Ibu ya. Bersungut-sungut aja Bapak Ibu ya. Saya berani jamin Bapak Ibu ya. Ya, Anda akan menjauh dari pertolongan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, mari menanti dengan diam. Banyak orang tanya, Pak berarti menanti dengan diam itu gak ngapa-ngapain. Salah Bapak Ibu. Menanti dengan diam di sini itu maksudnya kita berserah. Bukan yang pasif, aktif. Artinya apa? Menanti dengan diam itu artinya apa? Percaya Tuhan pasti tolong. Itu menanti dengan diam. Menanti dengan diam itu punya arti gini. Yakin bahwa pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya Bapak Ibu. Itu yang maksudnya Alkitab. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah Bapak Ibu, yang kedua, mari belajar menanti dengan diam. Tahukah Bapak Ibu? Diammu itu membuat ketajamanmu mendengar, ketajaman mendengarmu terbangun. Coba Bapak Ibu, di sebuah keramaian akan sangat sulit Anda mendengar suara seseorang. Sebesar apapun suaranya Bapak Ibu, kalau Anda di tempat yang ramai sekalipun, Anda gak akan bisa mendengar dengan baik. Oke Bapak Ibu, jadi yang kedua Bapak Ibu, mari belajar menanti dengan diam. Ya. Menanti dengan diam pertolongan Tuhan itu baik Alkitab bilang.
Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, kita akan lihat sama-sama yang ketiga dari kitab Mazmur pasal yang ke-62 ayat pertama. Mazmur pasal 62 ayat pertama. Saya nggak tahu apakah di Alkitab Bapak Ibu ayat pertama atau ayat yang kedua, tapi saya akan bacakan ya. Saya langsung pada topik atau bagian penting Mazmur pasal 62 ayat pertama atau mungkin ayat kedua di Alkitab Bapak Ibu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Wow Bapak Ibu ya. Pak, Bu, saya mau titip pesan, Anda tenang bukan karena COVID-19 selesai. Halo Bapak Ibu. Ya, Anda menjadi tenang bukan karena corona turun ya persentasenya ya. Ya persentase yang terinfeksi, persentase kematian, bukan Bapak Ibu. Alkitab bilang justru kedekatanmu menentukan ketenanganmu. Dekatmu menentukan tenangmu. Jadi apapun mau corona, mau koroni Bapak Ibu ya. Tadi kan saya udah ucapkan di menit-menit awal Bapak Ibu bahwa dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan ini enggak ada yang mengejutkan bagi Tuhan. Kalau Anda terkejut, saya juga terkejut Bapak Ibu. Kenapa yang dari Wuhan bisa ada di sini Bapak Ibu ya? Kita banyak bingung, kita terkejut Bapak Ibu. Tapi tahukah Bapak Ibu sekali lagi Tuhan enggak pernah terkejut sekalipun Anda terkejut. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, saya mau ingatkan sekali lagi lewat ayat ini. Harusnya ketenanganmu itu lahir dari kedekatanmu Bapak Ibu. Enggak peduli situasinya Bapak Ibu. Pak, Bu, kalau Anda berpikir gini, Anda tenang karena COVID selesai, nanti akan ada COVID-COVID yang lain Bapak Ibu. Ya, karena Alkitab udah jelaskan, akhir zaman keadaan makin sulit. Nah, itu Bapak Ibu harus sadari. Ya, Bapak Ibu harus pahami karena itu kata firman. Nah, berarti Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini, ketenangan itu berarti bukanlah sebuah keadaan. Tapi ketenangan adalah sebuah keputusan. Karena kalau Bapak Ibu berpikir ketenangan itu sebuah keadaan, tamatlah riwayat Anda dan saya. Percayalah, keadaan tidak akan pernah membuat Anda tenang. Ya, sekalipun Bapak Ibu bilang ini, orang itu kelihatannya tenang. Ah, tenangnya itu sikap tubuhnya Bapak Ibu. Sikap hatinya belum tentu tenang Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan pernah menaruh rasa tenang Anda pada keadaan. Jangan pernah menaruh rasa tenang Anda pada situasi, kondisi, bahkan perasaanmu. Tapi hari ini kita belajar, ketenangan yang sejati justru kita akan temukan pada saat kedekatan kita dengan Tuhan. Dekatmu menentukan tenangmu. Saya berdoa Bapak Ibu, di hari ini pertama sadar Kristus berdiam di dalam saya. Gak perlu ada yang kita khawatirkan kalau dia di dalam kita. Yang kedua Bapak Ibu, tadi yang saya bilang, belajar menanti dengan diam. Ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dan yang ketiga, yang terakhir, kedekatan menentukan ketenangan. Saya berdoa Bapak Ibu di waktu-waktu ini, jangan kehilangan pengharapan. Sebab pengharapan tidak pernah punya mata ke belakang. Pengharapan selalu punya mata ke depan. Dan di dalam Tuhan pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu. Kita berdoa, kita tundukkan kepala Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu di hari ini. Bapa, hamba-Mu berdoa dimanapun umat-Mu, dimanapun tubuh-Mu saat ini berada, tubuh Kristus yang saat ini mendengarkan pesan ini. Biar kami bukan cuma dikuatkan, tapi kami punya perspektif yang baru. Bahwa kami percaya Kristus telah berdiam di dalam kami. Kami punya kesadaran yang kami akan bangun terus-menerus. Bahwa Dia yang mati dan bangkit di hari yang ketiga bukan ada di luar saya. Tetapi Dia telah permanen tinggal di dalam saya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau belajar menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Karena kami percaya waktu kami menantikan pertolongan-Mu, kami akan menerima arahan dan tuntunan untuk apa yang harus kami lakukan. Dan kami mau belajar sebab kami tahu
kedekatan kami dengan Tuhan menentukan ketenangan kami di dalam Engkau. Terima kasih, kuatkan, teguhkan, meteraikan firman-Mu, biar kebenaran ini mendapat tempat di tanah hati kami yang terbaik. Buat kami yang mendengarnya, kehidupan kami dibangun, kehidupan kami dibangkitkan hari ini. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan berikan jalan keluar, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan hari ini kami percaya kuasa pelepasan dan kesembuhan, dan kami boleh melihat hari-hari yang baik di hari-hari ke depan. Terima kasih, Kau Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, dan Engkau telah menang atas maut. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur bersama berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dapatkan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima hari ini Tuhan. Bawa kami untuk terus menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh boleh jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, Kau terus memimpin kehidupan kami, menyertai setiap kami. Hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat dimanapun saat ini mereka berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Kau memberkati mereka, menjaga, melindungi mereka. Nyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, kebenaran-Mu tengah-tengah jemaat-Mu ini Tuhan. Bahwa mereka mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan sebentar kami akan terima berkat-Mu. Kami percaya berkat-Mu tercurah buat setiap kami. Mari angkat kedua tangan kita jemaat Tuhan. Kita akan terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita berjumpa kembali dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih, Anda telah bergabung dengan online service GPI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap firman yang dibagikan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda dan keluarga. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan membagikan video ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GPI Berkat Bagi Bangsa atau dukungan doa, saudara dapat menghubungi gereja melalui informasi di video ini. Sampai jumpa di online service berikutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati.